Jadi ada lagi nasi dalamnya. Nah. Jadi sebenarnya ini Pak, katanya kan jet pemindahan kroni lah sistem ini. Itu nah sistem pemindahan kroni ini Pak. Cuman kan di Pak katanya di Aceh tak bergaduh hanya tak perle ya katanya. Tak pemindahan pemindahan kroni karena Pak katanya matang lu lah pulino. Nanti tablo mesti Bapak Udu yang minta lah waktu ya. Nah. Cuman ya daerah-daerah kesempitnya tetap ini. Ya. Katu ji, kan ada bongkul sama katu. Ya. Jadi tapi ratu yang ada ini Pak. Nah, boh ratu di dalam. Yang menghasilkan ratu itu ya. Untuk menghasilkan ratu. Jadi yang buat tep tanya kapura pemindahan kroni ini yang boh ratunya yang ada cok. Yang tak kalon yang katua. Yang kasiap menetah itu. Yang kena ratu baru. Ratu baru. Ini kan di regenerasi. Masih sana terpindah? Mula yang kedua wae nah. Tetap tak boleh pindah Pak. Oh, saya izin lagi. Karena ini Pak, kan linon yang kalau memang aneh. Ini yang dalam apa hukum dia Pak? Ini yang paling maju yang Pak. Yang salah tetap kiri hukum ini. Ini. Oh, yang bapak pintu ya? Yang bapak pintu yang tetap. Ini penjaga aja. Nah, linon itu yang beracun. Yang tetap hati dulu Pak. Periksa ini Pak. Periksa ini Pak. Makanya kalau ada yang bilang madu beracun, yang urungnya sakit Pak. Ilungnya long pura penelitian ke Leuro Pak. Pun long pura linon. Makanya mesti nanduk entah yang linon Pak. Long 2 euro malam hari. Betul Pak. Ilung long pelajari linonnya bukan sekedar long kalon. Lagi kok ni mai tuk ten 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 kon apa? Amalinya harus terkendali kon. Amalinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nyu amalinya on. Amalinya long kekurangan ni di saat musim panas kita. Karena ini yang lo pelajari apa? Lo pelajari khusus Pak Jalinanya lo pelajari teman-teman. Makanya kan ditanya lo belum dulu. Madu na yang lepolong Pak Ali, hanya dia madu. Jadi hari yang madu kan itu kan kan buk. Mari itu kan dulu yang keluar lewat pangnya ni pelan mana? Kau pegang ilong ilong, ilong kan medis mentang kau pegang kemurun. Nah main gua ilong. Puna perlu baca ayat Al Quran ya. Mulutnya apa? Ya. Nyawa ni apa? Nya yang deng-deng nyanyin mandung jinya nya awak jaga tu. Yang lain yang minta rezeki. Yang lain minta rezeki. Yang hinan tetap hinan deng sampai teput. Kena jajah lain. Aman. Nyan untuk periksa putra puau yang. Jadi dia bawa pulang madu beracun, tetap dia lempar ke bawah tu pak. Uno je hebohnya. Linot je heboh. Linot titik Yuhan. Ule tanya ni leh, baru ke ilawat tu. Jadi leh ni pasukan penjaga semua ni ba. Nah, jadi han sama mandum lino ni. Kon lino ni, ya pergi hantu naik jo. Bungong beracun, teh pula apa dua ini ada pon. Yang jaga aje lebih raya. Pada yang jaga pergi. Nian yang pejantan ba. Yang mitanya rezekinya aji memang pejantan. Nah, mah. Masing-masing ada tugas. Ini yang jaga-jaga ni pintu masuk ni, ni pasukan-pasukan diperiksa. Jadi yang bawa-bawa pulang itu diperiksa dulu kualitas nanti yang dibawa pulang. Kita beracun maka nggak dikasih masuk, langsung disuruh pergi atau dibuang. Ini luar biasa, ini kekuasaan yang Allah. Menurut ini membagi tugas. Luar biasa. Polong tu, wahai dia tunang nanti atang utang ni om. Yang dia kita nyocok, apa maksud dia mana? Khusus untuk kelulut ino ino nak kawasan ni om, kita nyocok ketua kelompok ni lah. Oh, Pak Ali ketua kelompok. Ketua kelompok ni dah om. Jadi ni nak tak bina ang dah om tu, maksud dia mulai bilik baru. Ino mesti nenging ke balewan negeri kan bilik baru ketapang rengkam. Ni nak. Pujat long pegat lagi yang tabok kampung tiro. Ya. Karena urung yang menarik, ya Pak. Ya, ya, ya. Urung yang menarik, benasan konkret. Ya. Kalau dipanggil, Pak Armo, Bampan. Menyana piuh dipanggil, ditambah orang Bampan, nah, ini piuh itu. Nah, dia cipung laga-laga mendung. Cipung dari kampung mencam lah.
Dipikirnya itu kandang burung merpati, Pak. Saya tadi pikir burung ini burung merpati, rupanya bukan, kecil-kecil segini. Merpatinya ada jadi kelulut. Untuk panen ni, Pak Menor, dari pun katanya pegot umpung lambak kaya di 2 bulan, Pak. Ini kapit bulan ni, Pak. Pun 2 bulan. Karena untuk menjaga menor je, Pak, yang tergantung ini masternya, guys, master kelulut. Sebenarnya untuk panen madunya, Pak, kan harus sekalian di ketuaan ini, Pak. Sebab madu kelulut menyok ia je memuhi, Pak. Ini yang anak got ini. Beda dengan madu kuno. Madu kuno dia jadi memuhi. Tapi madu linot, menyok memuhi ini yang anak got ini. Walaupun ia asli. Itu kadar airnya sampai 38% itu. Menyembuhi ilinol. Tapi ilinol kadar airnya harus di bawah 20-30%. Minimal 26-27%. Menyembuhi ilinol dia hanya kadar air ini yang pak bertung-tung. Karena kasih terlalu tegak. Ya. Pada babu sana ia dalam dia dua bimolen. Ketiga madu, ketiga propolis. Tapi kalau dari atas ke bawah, pertama propolis, kedua bimolen, ketiga madu, Pak. Kenapa saya bilang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas? Kalau dari perusahaan itu paling mahal orang itu beli itu bimolennya. Propolis, getahnya itu, Pak. Masak. Propolis itu kasihan untuk apa? Enggak tahu kita, orang-orang perusahaan berada, kita enggak tahu, Pak, kan? Orang itu yang paling mereka butuhkan, yang pertama propolis, yang kedua bipolen untuk alat kecantikan, yang ketiga baru madu orang itu. Kalau kita masyarakat biasa, pertama kita butuhkan madu. Madu. Kedua bipolen, ketiga baru propolis. Bipolen itu bisa diminum, kan? Bisa, Pak, bisa dimakan. Juga. Saya ada minum berapa kali juga, Pak. Coba, udah. Kalau kita itunya memang untuknya, Pak. Jadi memangnya makanya urit dia, urit dari mana itu pegar masa merupok urung bawah ke atas ke bawah. Memang ia urung perusahaan yang. Kamu buat tenang undangan orang yang kedua Jawa Timur. Lagi yang dipegar bawah ke atas burungnya yang kasih sukses di. Madu kelulut asli. Yes. Ini dia sarangnya. Ini sarangnya. Tunggu dulu. Yang paling kita yang boleh. Golongan uru. Ini sarang. Dan ini hasilnya. Madu. Yang kedua polen. Yang kedua berbuta. Kita hanya tinggal dengan cuh-cuh parang. Tapi diperusahaan. Ini yang pun diperlai ini berbuta. Kedua propolis kelai uru madu. Madunya dikira bawahnya hanya yu. Punya propolisnya ini troppingnya di sini hasil madu panen jadi nih guys. Dengan bulan limang ini manis iya dia. Bulan 2 bulan 4 asam. Ya, bulan 2 sampai bulan 3, Pak. Oh, bulan 2 bulan 3 asam. Tapi miok kaita mang boleh belum pun. Ini mama yang ini. Kau tergantung bungong, Pak. Memang lagi kebutuhan roh ini binatang. Monyo bulan 5 sampai bulan 6 nyan rasa aja ini kaya jumpa manis pahit dia mame monyo hitam bulan 7 sampai bulan 12 nyan iya hitam, Pak. Jadi nyan tergantung iya hitamnya iya mame, iya masam, iya pahit ya mbak. Jadi makanya hana aja betul burung kaya tengok ini nyan kemahli aja yang antaja sama anda ngikol, ya kan? Kalino, kalino. Sama ini lain aroma iba, lain aroma. Mesti pegangkan napotani linon bulan 12 sampai bulan sani nak ilino titon, yang gusta. Nyana. Ya gitu. Karena musim trek yang paling trek kelulunya bulan 12 lagi, Pak. Musim hujan. Paling masih lagi elok nak ia sila panen di toilet air, Pak. Biasanya urau-urau biasa ambil panen di 20 liter toilet airnya situ paling dulu, Pak. Sampai 5 liter. Ini musim hujan. Tadi ngapain ini bukan. Nah, rumput tani yang
Dengan saya ujian nak iya di 500 meter. Ini hana ya. Ini dusta ya. Sudah. Hanya bulan 12 lagi nak iya warna putih. Warna agak iya unau. Ini sulit ya. Nah, man. Madu nyo di Aceh pak. Ini yeah, di Jawa itu hangat tangi. Di Jawa, di Pekan Baru ini hangat tangi. Khusus untuk umum di Aceh. Ya. Monyo bulan 12 itu buat ia hina di warna ia uno yang sulit. Yang apa yang belau rekon ia lino na. Oh kau ni berapa? Duduk ngelung pera. Ya. Apa? Memang hana ia lino warna di kuning bulan bulannya hana. 12. Hana. Pengaruhnya kenapa itu pak? Bisa kayak gitu? Apa musim bunga atau gimana? Bukan, bukan pak. Kalau dari ahlinya gini orang tu bilang pak. Ah ya, gimana ahlinya bilang? Kalau ahli yang bilang begini pak, itu dia itu musim dingin pak. Oh. Musim dingin dia madunya warnanya hitam, bisa pahit, bisa asam, bisa manis. Iya iya. Itu karena untuk obatnya dia sendiri itu pak sebenarnya, karena itu musim dingin. Iya iya iya. Ya. Nah, itu ahlinya yang bilang. Ya. Makanya kebutuhan dia itu sesuai dengan kita manusia. Iya, kita iya. Manusia punya musim panas ini mulai dingin, semangnya yang manis. Iya, iya. Ah, ini nanti bulan 3, bulan 4 dah manis. Iya, iya, iya. Karena memang aku betul-betul dari umroh. Makanya linaknya long kalon. Ji harap anak beda-beda kebutuhan yang dia pak. Jadi madu yang kubah dalam mineral untuk uji, untuk droji, untuk buah makanan droji. Mono, itu yang mono sebenarnya aja pak. Kan monyet tangi itu yang mono. Tangi yang kebutuhan linoknya sebenarnya kontrak segi medis mentah pak. Karena maksudnya dari linok umroh, dia dari madu itu ya, untuk empun droji si dalam pung atau apa? Memang untuk droji pak. Droji empun droji. Makanya kita usahakan kan tapu sempit umpungnya supaya pek madu water. Yang sedot dia. Karena untuk memudahkan kita yang sedot, bek di rusak, cacat, di macam-macam lah sayang kan. Jadi tak pegot lah itu yang umpung dia kan tinggi. Khusus untuk umum dia aje. Ya. Monyo bulan 12 itu buat ia hina di warna ia uno yang sulit. Yang apa yang belau rekon ia lino. Oh kau ni berapa? Duduk ngelung pera. Ya, pak. Memang hana ia lino warna di kuning bulan bulannya hana. 12. Hana. Pengaruhnya kenapa itu pak? Bisa kayak gitu? Tahu, apa ya, musim bunga atau gimana? Bukan, bukan pak. Kalau dari ahlinya gini orang tu bilang pak. Ah ya, gimana ahlinya bilang? Kalau ahli yang bilang begini pak, itu dia itu musim dingin pak. Oh. Musim dingin dia madunya warnanya hitam, bisa pahit, bisa asam, bisa manis. Iya iya. Itu karena untuk obatnya dia sendiri itu pak sebenarnya, karena itu musim dingin. Iya iya iya. Ya, ya. Nah, itu ahlinya yang bilang. Gerak-gerak. Ya. Makanya kebutuhan dia itu sesuai dengan kita manusia. Iya. Kita manusia punya musim panas ini mulai dingin. Semangnya yang manis. Iya. Ya. Ah, ini nanti bulan 3, bulan 4 dah manis. Iya iya iya. Karena memang aku betul-betul dari umroh. Makanya linaknya long kalon. Ji harap anak beda-beda kebutuhan yang dia pak. Jadi madu yang kubah dalam mineral untuk uji, untuk droji, untuk buah makanan droji. Mono, itu yang mono sebenarnya aja pak. Kan monyo tangi itu yang mono. Tangi yang kebutuhan linoknya sebenarnya kontrak segi medis mentah pak. Karena maksudnya dari linok umroh, dia dari madu itu ya, untuk empun droji si dalam pung atau apa? Memang untuk droji pak. Untuk droji empun droji. Makanya kita usahakan kan apa yang butuh tapu sempit umpungnya supaya pek madu water. Yang sedot dia. Karena untuk memudahkan kita yang sedot, bek di rusak, cacat, di macam-macam lah sayang kan. Jadi tak pegot lah itu yang umpung.